أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini sekali lagi kita dapat berhimpun dalam surau Jumaat Ar-Raudhah untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab hadis ringkasan Riyadhus Salihin, yang mana ini adalah kuliah yang terakhirlah sebelum masuknya bulan Ramadan Mubarak. InsyaAllah kita ada beberapa hari, 7 hari lagi untuk masuk, iaitu pada Ahad minggu depan lah, hari Sabtu 2 April kita telah, malam tu kita telah tarawih ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan berbagi 6-7 hari lagi kita diberikan kesihatan, diberikan pemeliharaan, diberikan kekuatan rohani dan fizikal untuk memasuki bulan Ramadan Mubarak, bulan yang kita tunggu-tunggu, menjadi tetamu kita yang selalu kita doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Tinggal lagi 7 hari insyaAllah. Allah dah hampir memustajabkan doa kita, dan kita doakan mudah-mudahan kita dapat melayani tetamu kita ini Ramadan ini dengan penuh penghormatan dan penuh usaha yang paling baik kita laksanakan ibadat adalah pada tahun ini ya, insyaAllah. Jadi malam ini kita lanjutkan berkenaan kita telah terhenti dalam bab yang ketiga iaitu taubat. Berkenaan dengan taubat, beberapa ayat Quran dan beberapa hadis kita telah kongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini juga merupakan satu kesempatan juga untuk semasa sebelum kita bulan Ramadan ini kita kena memperbanyakkan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menambahkan lagi hidayah dalam hati kita. Terutama banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan bahawasanya kita kena kejar keampunan Allah Taala dan pastikan kita bila masuk bulan Ramadan Mubarak, bulan yang dimuliakan ini, bulan yang digandakan segala amal soleh ini, segala hutang-hutang kita dengan Allah, hutang dengan manusia dilangsaikan. Apatah lagi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan Allah, lekas-lekas bertaubat. Kesalahan dengan manusia, lekas-lekas mohon ampun. Kalau dengan Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lah. Tapi dengan manusia, seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, bila baginda Nabi SAW pernah satu hari menaiki mimbar khutbah, bila naik tangga yang pertama mimbar, Nabi menyebut amin.
Tangga yang kedua Nabi menyebut amin. Tangga yang ketiga Nabi menyebut amin. Setelah selesai khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan itu amin? Kenapa kamu ucapkan amin?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Sebenarnya Jibril telah datang ketika itu yang telah memberitahu, yang telah mendoakan sesuatu kepadaku, iaitu pertama, raghima anfun, celakalah orang-orang yang mempunyai kedua ibu bapanya, sempat bersama kedua ibu bapanya, tapi tidak mendapat keampunan kedua ibu bapanya." Ini pun satu juga, kita nak mengejar, kita nak mengajar maghfiratullah, keampunan Allah, tapi jangan sampai terhalang keampunan Allah itu dapat pada kita kalau kita ada krisis dengan ibu bapa kita. Minta maaf telefon ibu ayah di kampung. Kalau kita, ibu ayah kita telah meninggal dunia, banyak doakan untuk dia, banyakkan buat sedekah untuk ni dia, sedekahkan apa-apa untuk dia, supaya insyaAllah banyaklah kebajikan yang kita dapat lakukan walaupun dia telah meninggal dunia. Ataupun buat baiklah kepada orang-orang yang dia sayangi. Siapa antara yang ibu kita sayangi, ayah kita sayangi? Anak dia lah, iaitu adik-beradik kita lah. Buatlah layanan dengan akhlak yang baik ya, sebelum masuk bulan Ramadan ni, supaya kita dapat keampunan. Kan ada dalam satu hadis Nabi SAW sebut, tidak ada redha Allah melainkan dengan redha kedua ibu bapa. So Nabi sebut tu, amin. Jibril kata, celakalah orang yang bila sempat bersama kedua ibu bapanya, ibu bapanya ada bersamanya, tapi dia tak dapat keampunan. Sebab doa ibu itu, doanya mustajab kalau kita buat baik pada dia dan ayah. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan, celakalah apabila nama kamu disebutkan tapi ia tidak menyambutnya, tidak menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kena selawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama Rasulullah sallallahu, kita sambut sallallahu alaihi wasallam. So Jibril mengatakan begitu, Rasulullah pun kata amin. Rasulullah aminkan doa Jibril. Kemudian yang ketiga, Jibril kata, celakalah raghima anfun man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang-orang yang mendapati Ramadan, sempat masuk Ramadan tapi dosanya masih tidak diampunkan. Kan Ramadan ini bulan penghapusan dosa, tapi dosanya masih tak diampunkan. Itu yang kita takut-takut dan bimbang. Sebab itu banyak bertaubat, banyak istighfar. Masuk dalam Ramadan ni banyak kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla terhadap segala kesilapan-kesilapan kita yang lampau, semalam, hari ini. Jadi sentiasa kita feeling minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita pun tahu Allah Ta'ala itu maha pemurah, lagi maha pengampun, penyayang. Banyakkan mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat hadis ini, dia menggabungkan antara hak dengan Allah dengan hak dengan manusia. Mengejar keampunan Allah dan mengejar keampunan manusia. Sebelum masuk Ramadan, banyak-banyaklah mohon ampun dan minta maaf kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kita pernah sakiti hatinya. Jiran-jiran kita, tangga kita, adik-beradik kita, bahkan anak kita, anak dengan ayah, bagi saling maaf-maafi, tidak akan rugi. Satu orang yang akan merendahkan egonya semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ni adalah kibir. Kibir adalah sombong, bongkak, takabur. Kita sebut hadis-hadis yang pernah terpapar dalam slide TV ni, innahu la yuhibbul mutakabbiri. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri, sombong. Ini adalah penyakit iblis, jenayah yang pertama yang dilakukan oleh makhluk ni. Makhluk Allah Ta'ala adalah iblis, iaitu aba wastakbara wa kana minal kafirin, sombong, bongkak, takabur, rasa berdiri lebih baik daripada orang lain. Yang ini
mudah-mudahan kita dapat bersihkan. Kalau kita ada sifat-sifat begini, kita dapat bersihkan sifat yang ada pada diri kita, kemazmumah yang ada dalam diri kita. Jadi kita sambung sikit hadis muka surat 40, muka surat 40. Hadis yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un layl hatta tatlu'ash shamsu min maghribiha. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya di malam hari supaya orang yang melakukan dosa di siang hari dapat bertaubat, dan menghamparkan tangannya, iaitu rahmatnya, di siang hari supaya orang yang melakukan dosa di malam hari dapat bertaubat sehingga matahari terbit dari arah barat, tanda pintu taubat telah tertutup. Iaitu hadis ini menerangkan tentang rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia sentiasa menunggu-nunggu hambanya. Ini beza kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita kena muhasabah diri kita. Kadang-kadang ada bila kita berhajat berjumpa dengan seorang yang penting dalam hidup kita, mungkin dia adalah golongan VVIP, VIP kan, nak jumpa orang penting, YB contoh. Dan tentu kita akan buat appointment, kita akan ikut masa dia lah, bukan masa kita. Kalau masa kita banyak cantik kan, siapa nak jumpa kita? Jadi kita kena temu janji ikut masa dia lah. Boleh jadi kadang-kadang tertunda-tunda pertemuan kerana masa yang dia tengok keutamaan lah orang yang nak berjumpa dengan dia, ataupun mungkin ada hal-hal kecemasan yang lain. Jadi kita sabar atau tunggu masa kita dapat berjumpa dengan orang penting kita. Apalagi di peringkat menteri, peringkat yang lebih tinggi, agung lagi lah sebagainya kan. Jadi berbezanya dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla sentiasa menunggu hamba-Nya itu berdoa dan mohon ampun padanya. Berapakah perlu masa untuk kita lagi untuk banyak mohon ampun pada Allah? Seolah-olah Allah Ta'ala bertanya pada itu, berapakah perlu masa untuk engkau mendadak tangan mohon ampun kepadaku? Berapa perlu masa lagi? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Telah berlangsung 20, 30 tahun, 50 tahun yang aku telah beri yang kepada kamu. Berapa lama lagi masa yang kamu nak? Jangan sampai satu masa yang nyawa telah sampai ke kerongkong barulah kita nak mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tunggu kita, sentiasa menunggu kita. Mana hamba aku ni di malam hari, adakah dia meminta ampun? Mana hamba aku ni di siang hari, adakah dia mohon ampun? Aku dah bersedia mohon ampun, aku dah bersedia untuk mengampunkannya. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, hadis kursi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kamu wahai anak Adam semuanya melakukan dosa pada siang dan malam. Siang buat dosa, malam buat dosa. Tak ada tak buat dosa, selalu buat dosa. Kadang-kadang hal dalam-dalam buat ibadat pun seling buat dosa pula. Ada dalam-dalam kita solat, ada juga fikiran kita berfikir tentang hal-hal dunia. Mungkin dalam hal-hal kita mula baca Quran, fikiran kita melayang perkara-perkara yang terlintas dalam nafsu kita. Mungkin jadi banyak apa kesilapan dosa kita ni. Siang malam, sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, hanya Allah Ta'ala yang tahu betapa banyaknya dosa kita. Mungkin setinggi bukit dan gunung, sangat-sangat mungkin orang nampak kita ni macam hebat, orang muliakan kita, mungkin Pak Haji, mungkin
mungkin ustaz kita ni, mungkin orang yang besar dalam masyarakat, orang tengok mulia. Tapi sebenarnya kita yang tahu siapa kita di sisi Allah, betapa hinanya kita di sisi Allah. Kalau Allah Ta'ala membuka aib-aib dan dosa-dosa kita, nescaya kita tidak mampu untuk berjalan atas muka bumi ini. Bahkan nak bertemu dengan manusia pun kita tidak akan mampu. Tapi sebab dengan rahmat Allah Ta'ala menutup aib kita. Dan Allah menanti-nanti bila ke hamba-Ku ini nak mohon ampun kepada-Ku dengan hatinya, bukan sekadar sebut. Kalau tak kadar sebut, memang selalu kita sebut, tuan-tuan. Habis sembahyang, perkataan pertama kita sebut astaghfirullahalazim. Tapi betul ke kita istighfar lepas sembahyang? Apa yang kita ingat? Adakah hanya sekadar sebut, menggerak-gerakkan bibir saja? Apakah kita betul-betul kita minta ampun? Macam mana kita minta maaf pada orang yang kita rasa bersalah, betul-betul kita minta maaf? Bagaimana riak wajah kita? Bagaimana cara kita minta maaf dan tentu bersungguh-sungguh? Apakah begitu cara kita bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan? Ha, maka kita boleh tanya diri kita balik. Allah Ta'ala kata, aku bersedia mengampunkan dosa, maka mintalah ampun kepada-Ku. Allah, sebaliknya Allah yang tunggu kita, bukan kita yang tunggu supaya kita ini minta ampun kepada Allah. Tapi Allah yang tunggu untuk diampunkan kita. Itulah Allah. Sebab itu disebut dia mendahulukan sifat Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya mengatasi pada sifat-sifat yang lain. Sebab itulah ditulis dengan setiap pembatas setiap surah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mempunyai banyak nama, sifat-sifatnya yang mulia. Tetapi dia telah memilih satu sifatnya berasal daripada Rahmah, iaitu Allah dia bersifat kasih, sayang. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat kasih sayangku mengatasi kemurkaanku. Sebab itu kita ni sepatutnya merasa malu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tak ada satu detik pun dalam hidup kita melainkan detik yang kita lalui itu berada dalam nikmat Allah Ta'ala. Dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita ingat dia bukannya sentiasa. Ingat dalam solat 5 waktu. Banyak ingat Allah itu saja. Waktu tidur kita tak boleh nak ingat Allah dah. Waktu berhibur kadang-kadang kita tak ingat dah. Tapi Allah Ta'ala maafkan kita dan dia beri kita balasan pahala, balasan yang berlebih-lebih daripada apa yang kita lakukan. Sebab itu Allah SWT hanya menyuruh kita melakukan amal soleh dan dia akan balas lebih. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ni antara sifatnya ya zal fadli wal ihsan. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha melebih-lebihkan nikmat dia. Dia takkan balas sama. Kalau balas sama, kalau ikut adil ya tuan-tuan, umur kita kalau 60 tahun ibadat ada dalam 30 tahun contohnya. 30 tahun ibadat, mungkin ada benda yang belum tolak lagi kita curah dalam ibadat. Katakanlah 30 tahun ibadat, ikut yang adil Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga 30 tahun lah. Lepas tu keluar lah. Tapi Allah tak pernah berkata begitu. Siapa yang direzekikan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kekal abadi dalamnya, dia tidak akan keluar-keluar lagi. Allah nak tunjukkan Aku ni maha melebih-lebih membalas. Kamu tidak akan boleh sama macam aku, kata Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Kita nak balas budi orang pun kadang berpada, berbalas. Kadang-kadang kita balas, kita buat kebaikan tu pun ada had-had dia. Tapi Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, setiap amalan kita digandakan, tambah lagi nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Bulan yang digandakan segala amal soleh. Dahlah bulan-bulan lain pun memang Allah gandakan. Setiap amal kebaikan disebut kullu amal ibni Adam. Setiap amalan anak Adam itu digandakan daripada 10 hingga 700 kali ganda. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala illa siyam.
Lalu Allah Ta'ala berfirman, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, melainkan ibadah puasa. Kerana ibadah puasa ni gandaannya tidak boleh dihitung juga amalan-amalan yang ada di dalamnya. Dalam hadis riwayat Sahih Ibn Khuzaimah disebutkan bahawasanya amalan ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadhan Mubarak akan digandakan 70 kali ganda lagi. Amalan fardu digandakan di luar Ramadhan, di dalam bulan Ramadhan diganda lagi 70. Amalan bersedekah, gandaan yang disebut dalam Quran 700 kali ganda. Bila dah masuk bulan Ramadhan, 700 kali 70. Ha. Kalau tak boleh masuk syurga, inilah kita lah manusia yang paling-paling teruk sekali. Kerana rahmat Allah, nikmat Allah, fadilat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni untuk mengejar fadilat yang Allah Ta'ala berikan ni dah banyak melimpah-limpah ruah Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan Allah SWT haramkan kita daripada masuk neraka Allah SWT dan masukkan kita dalam syurga Allah SWT. Ha? Sebab telinga kita ni dah banyak dengar kebaikan tanya. Dah banyak dengar kebaikan. Tak tahu berapa ribu, berapa ratus ribu kali kita dengar kuliah atas kira. Ha. Jangan henti-henti dengar pengajian ilmu tuan-tuan. Mungkin syaitan akan kata dalam diri kita, kamu ni dengar tazkirah ni hari-hari dengar tazkirah tapi tak berubah juga. Baik tak payah dengar. Ha, kadang-kadang syaitan macam tu kan. Teruskan mendengar sebab kita tak tahu mana rahmat Allah, hidayah Ta'ala nak masuk pada kita. Boleh jadi kita dengar ni masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi ada masa mungkin masuk dalam hati kita tuan-tuan. Ha, Allah Ta'ala, itulah Allah Ta'ala beri pada kita ni macam-macam ujian. Antaranya nafsu tuan-tuan. Terus menerus atas jalan kebaikan, sabar atas jalan kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kita kemanisan dalam melakukan ibadat. Bila kita terus istiqamah dalam melakukan kebaikan, insya-Allah kita akan rasa rindu buat kebaikan. Ha? Kita akan rasa manisnya buat ibadat. Maknanya kalau anda kata kita dah tiba-tiba kita dah tertinggal satu ibadat yang kita telah konsisten, kita akan rasa kita akan rasa tak selesa. Kita akan rasa tak seronok. Itu tandanya kita telah merasai kemanisan dalam ibadat. Jadi Ramadan adalah pusat latihan. Mana-mana ni kalau kita bekerja kat mana-mana pun, majikan kita akan hantar kita bagi kursus untuk meningkatkan kita punya prestasi kerja, kompetensi kita. Pergilah kursus kadang-kadang seminggu, dua minggu. Tapi Allah Ta'ala telah sediakan kursus untuk kita ni. Setiap tahun kita perlu melalui kursus ini, iaitu kursus sebulan University Ramadan, iaitu Madrasah Ramadan yang kita wajib lalui. Nak tak nak kita ni, suka tak suka, kita wajib lalui. Mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, golongan salafus salih, sentiasa merasa gembira bila masuk ke Ramadan. Dan kegembiraan tu dah makin memuncak dalam diri kita. Yang ada rasa tak sabar, tak sabar lagi, tak sabar nak masuk Ramadan ni. Ha? Ada orang kata tak sabar, tak sabar tunggu 1 April ni, rapat sah. Ha. Kan? Tapi Kerajaan Negeri Melaka dah bagi pengumuman. Ha. Setiap sah ni macam ni lah. Sejadah, satu orang satu sejadah. Kira jarak jugalah, jarak sikit lah. Ha? Lebih baik lah sebelum ni lagi jarak 1 meter kan. Ha. Sebab masing-masing ikut haji agama Islam masing-masing kan. Ha. Kita doakan akhir sekali wabak ni diangkat 100% oleh Allah Ta'ala, dan kita boleh sama-sama rapatkan saf antara sentuh-sentuh kaki, sentuh-sentuh bahu, boleh bersalaman, boleh berpelukan, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kita baca tadi tentang rahmat Allah bulan puasa, kalau kita tengok, kita kaji ayat-ayat tentang puasa ayat 183 hingga 187 daripada surah Al-Baqarah,
cerita tentang ayat puasa. Dalam ayat puasa tu, tengah-tengah ayat tu Allah Ta'ala sebut, iaitu ayat 185. Ayat 186. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa maksudnya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahulah mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Tengok ni sifat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala suruh Nabi sifatkan Tuhan hampir dengan orang Islam, orang beriman. Kalau dia tanya tentang Tuhan, Tuhan tu siapa? Tuhan ni yang hampir kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ta'arifkan Tuhan begitu. Jangan kita ta'arifkan Tuhan ni jauh, seolah-olah jauh. Ada orang buat dosa, tanya kita macam mana, ustaz, saya ni banyak buat dosa. Dosa apa kau buat? Zina. Oi, teruknya. Jauh kau kau dengan Tuhan. Jangan cakap macam tu. Jangan kita cakap seolah kita ni suci sangat. Bala tuzakku anfusakum. Jangan kamu bajet suci, Tuhan kata. Jangan kamu mensucikan diri kamu. Allah tahu siapa yang bertakwa betul-betul. Boleh jadi pendosa di jalanan itu yang ingin bertaubat lebih mulia daripada kita yang ada di masjid dan surau, tetapi menunjuk-nunjuk amal soleh kita. Ya. Tapi pendosa yang ada di jalan sedang berusaha untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tahu siapa yang lebih takwa kepada dia. Jadi kita kena ta'arifkan bahawasanya Tuhan tu dekat. Allah sebut juga dalam ayat yang lain, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Kata ulama mufassirin, hamba-hamba yang melampaui batas ni buat dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa jahiliah dulu kan. Banyak sahabat-sahabat masa jahiliah dulu lakukan ritual syirik. Ini golongan yang melampaui batas. Berzina, minum arak. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa-dosa kamu sekalian. Kerana sifatnya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin kita ni kalau tengok orang buat kesalahan, kesalahan tu kita tak suka. Kita kata susahlah. Sebab itu ada satu hadis Nabi sebut. Hadis tu sebenarnya datang selepas daripada hadis ni. Satu orang datang kepada satu rahim, ya. Ini pada zaman Bani Israel dulu. Orang agama dipanggil rahim, ya. Ustaz dia dipanggil rahim. Dia telah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa. Kemudian tiba-tiba teringin nak taubat. Teringin nak taubat, nak insaf. Jadi dia jumpalah satu orang rahim. Dia tanya, wahai rahim, aku telah membunuh 99 nyawa. Adakah bagi aku ni taubat? Tuhan terima tak taubat aku kalau aku bertaubat? Rahim tu dengar terkejut. 99 nyawa. Kalau satu orang pun kau bunuh dengan sengaja, masuk neraka gitu. Susah Allah nak ampunkan. Disebabkan jawapannya tidak memuaskan, maka lelaki ini telah melengkapkan 100 nyawa yang telah dibunuh. Dari dibunuh juga rahim ini. Jadi lelaki ni pun di jenis pandang abang kan. Oh, kau cakap tak ampun eh, aku bunuh kau, bunuhlah. Habis 100. Lalu dia berjalan, dia cari lagi siapa orang alim yang boleh bagi fatwa yang sesuai dengan yang boleh menyejukkan hati dia. Jumpa seorang rahib lagi. Aku telah membunuh 100 nyawa.
Adakah Allah Ta'ala terima taubat aku kalau aku nak bertaubat? Lalu kata Rahim ini, ya, Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa. Walaupun kau buat dosa lebih besar daripada ini lagi, lebih banyak lagi kau bunuh, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Ya, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, ya. Dengan syarat, ada syarat, engkau kena hentikan jenayah ini, ya, pembunuhan ini. Dan yang kedua, engkau kena berhijrah ke satu tempat orang-orang soleh sedang melakukan ibadat. Kau kena bergaul dengan orang macam ni, sebab kau kena tinggalkan rakan-rakan kau yang lama, yang mana kalau kau berhubung dengan rakan-rakan yang penjenayah ni, kamu akan terlibat, kamu susah nak berubah. Lalu dia setuju, lalu dia biarkan Rahim lah. Rahim tu panjang umur dia lah, dia rasa jawapan yang bagus. Kemudian dia pun bersiap untuk pergi ke destinasi orang-orang yang taat melakukan ibadat. Tiba-tiba takdir Allah, di pertengahan jalan dia accident, tuan-tuan. Adalah kemalangan yang ada. Lalu dia meninggal dunia. Lalu turunlah dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat nak tarik dia masuk syurga, malaikat azab nak tarik dia masuk neraka, sebab dia tak melakukan apa-apa kebaikan lagi. Fatakhasama, lalu dia berkelahi dua malaikat. Lalu Allah Ta'ala turunkan satu malaikat yang menghakimi kes tersebut. Kata malaikat rahmat, dia ni dah bertaubat, dia ni dosa-dosa telah diampunkan oleh Allah, ha? Maka dia ni layak masuk syurga. Malaikat azab kata, walaupun dia dah bertaubat pada Allah Ta'ala, tapi dia belum melakukan kebaikan, baru nak buat baik, ha. Jadi sepatutnya dia masuk neraka lah, sebab dia buat berdosa banyak. Lalu diukur jarak perjalanan antara destinasi dengan takdir Allah Ta'ala, didekatkan tempat dia meninggal lebih dekat dengan destinasi tempat yang dia nak pergi, iaitu tempat orang-orang yang melakukan amal ibadah. Dengan izin Allah Ta'ala, dia dimasukkan ke dalam syurga walaupun dia belum memulakan kebaikan, kerana niat itu telah menjadi satu pahala. Bila seorang berniat untuk berhijrah, dia telah mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala memberikan kurnia rahmatnya, keampunan kepada hamba yang, kalau kita tengok, telah membuatkan dosa, buat dosa yang sangat besar. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan kita rasa aku ni tak guna. Kalau ustaz tahu dosa saya, ustaz pun terkejut. Tak payah bagi tahu, terus dengan Allah ya. Kadang-kadang ada ustaz ni teruk, nakal juga kata, apa dosa kamu buat? Tak payah tanya lah. Nak buka aib apa? Kan? Sepatutnya kita kata Allah, terus ditaubat dengan Allah. Tak perlu bagi tahu saya, tak perlu bagi tahu siapa-siapa, dosa dengan Allah terus. Melainkan kalau kamu ada dosa dengan manusia, awak kena kembalikan hak dia lah. Tapi kalau dosa dengan Allah, terus minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Ta'ala sebut, "Wa laqad khalaqnal insana wa nahnu wa laqad khalaqnal insana wa nahnu." Disebut dalam surah Qaf, ya. "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh manusia. Kami lebih dekat dengan manusia, lebih dekat daripada batang urat lehernya. Maknanya Allah Ta'ala sebut, Allah sangat dekat dengan kita. Dia sedang menunggu kita, sedang menghamparkan rahmatnya untuk kita minta ampun, feeling sikit Allah ampun dengan rahmat, dengan rahmatnya. Allah Ta'ala ni bukan keampunan kita, bukan amalan kita ni menguntungkan kerajaan ni. Allah tak pernah untung apa-apa pun daripada kebaikan kita. Bahkan keuntungan terbalik pada kita, kerana Allah tidak bergantung dengan makhluk.
Kalau kita buat maksiat tidak merugikan kerajaan Allah Ta'ala, Allah tidak bergantung dengan makhluk. Kita yang sentiasa bergantung dengan dia. Sebab itu tuan-tuan, bila masuk Ramadan ni, sungguh-sungguh kita mengejar keampunan Allah Azza wa Jalla. Manakan tahu tuan-tuan, ini adalah Ramadan yang terakhir dalam episod hidup kita. Bayangkan, cuba tuan-tuan bayangkan, pejamkan mata, bayangkan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup ini. Lepas tu tak jumpa dah Ramadan, kita tak tahu, mungkin ajal kita dah tak ada dah. Ni pun tak tahu lagi 7 hari ni hidup lagi ke tak ni. Kita doa mudah-mudahan kita dapat masuk dengan jayanya. Allah Ta'ala beri lagi peluang sehingga kita dapat, sehingga fasa akhir mendapat keberkatan malam Al-Qadar. Amin, insyaAllah. Ya. Jadi insyaAllah setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan, mustajabkan doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Teruskan mengamalkan kebaikan, meminta melakukan kebaikan bermula pada hari ini. Banyakkan sedekah, sedekah Ramadan. Mulakan sejak hari ini lagi. Sebab kita tak tahu berapa hari lagi, kita tak tahu ajal kita. Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin dipanjangkan, mungkin pendek. Kalau dipendekkan, duit kita dah ada dalam tabung tu. Walaupun kita dah masuk dalam kubur, apabila dimanfaatkan, maka berdapatlah pahala kita bersedekah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jangan tunggu-tunggu lagi tuan-tuan ya. Tabung itu sedang menunggu-nunggu kebaikan kita. Ya? Kerana pahala sedekah, Allah Ta'ala menghindarkan seorang penyumbang yang bersedekahkan walaupun sebelah kurma, Allah Ta'ala akan haramkan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita motivasi dan semangat terus-menerus sehingga konsisten beramal soleh sehingga berujung Ramadan Al-Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.